medical electrophysiologist Dr. Leslie Saxon, your personal 24/7. Sebuah aplikasi smartphone sedang dikembangkan di Universitas Southern California Center for Body Computing. Aplikasi ini nantinya dapat menjadi dokter virtual yang akan memberikan informasi kesehatan kepada para pasiennya. Aplikasi The Doc On menggunakan avatar sebagai representasi ahli medis yang akan memeriksa dan memberikan perawatan yang dibutuhkan. We think that the majority of healthcare delivery in the future is going to be over a digital platform versus a bricks and mortar building. So we imagine that in a few years, 80% of care that's now being done in a bricks and mortar building with a point visit. Masih menurut Saxon, dokter digital akan menjadi kunci di masa depan untuk memudahkan perawatan medis para pasien. Namun tantangannya adalah bagaimana menampilkan tampilan avatar dokter secara natural, termasuk diagnosa yang presisi. So let's say that I have a patient who has this arrhythmia and I'm managing them and they're interacting with my virtual human and they get a symptom. Well, they can record an ECG from their iPhone and then port it up to that AI engine and then you can start to get this really rich bunch of data. Aplikasi masih dalam tahap pengembangan dan hingga kini masih menunggu sejumlah aturan dari otoritas setempat sebelum mulai dipasarkan.